Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai janji Silvio Junior kepada tim Persebaya Surabaya. Di tengah jadwal BRI Liga 1 yang masih belum pasti kapan akan digelar kembali, Silvio Junior punya janji untuk tim Persebaya. Janji yang diucapkan oleh Silvio Junior berkaitan dengan penampilannya bersama tim Persebaya. Beberapa waktu lalu, Silvio Junior sempat berjanji tidak akan kehilangan kualitas penampilannya meski jadwal Liga 1 2022 belum pasti. Bahkan, Silvio Junior memanfaatkan waktu yang sedikit longgar itu untuk berlatih lebih keras guna menjaga penampilannya. Saya merasa penghentian kompetisi sedikit berimbas dengan kondisi fisik saya karena tidak ada pertandingan dalam beberapa minggu ke depan. Makanya saya akan latihan menggenjot diri sendiri agar stamina saya terjaga dan kekompakan dengan rekan-rekan satu tim, terangnya. Silvio Junior juga kembali memastikan bahwa liburnya pertandingan tidak akan mempengaruhi kualitas bermainnya. Saya pikir tidak berpengaruh, saya benar-benar fokus pada pertandingan. Jadi saya akan tetap bekerja keras dan bersiap jika Liga 1 kembali bergulir. Saya pastikan akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Silvio Junior menjadi predator bagi tim Persebaya Surabaya. Salam satu nyali, Wani.